Selamat datang di channel YouTube otomotif.net. Gak bosan ya bro, masih tetap bersama saya Mahmudi Prastia. Berapa hari yang lalu kita update mobil yang bakal dilelang untuk di hari ini. Dan saat ini kita berada di Otobit, cuaca pun kayaknya nih mendukung, cerah banget. Dan nomor lot sudah pada ditempel nih, nomor lot ini udah ditempel. Ini nomor lot ini udah ditempel. Dan pada penasaran ya, ini yang saya bilang kemarin Mitsubishi Canter yang betul-betul mobil baru, fresh ya. Ini baru banget nih, belum pernah dipakai, dipasang bak aja belum. Untuk joknya masih berplastik. Nih, masih mobil baru, tapi STNK-nya udah keluar. Suratnya, untuk surutnya dia dam. Jadi kalau harga lelang di pertama kali, kalau mobil baru kayak gini mahal itu wajar. Tapi kan ini sudah berapa kali lelang? 1, 2, 3, sudah 3 kali lelang. Bahkan dia minggu pertama lelang tidak terjual, turun 10 juta. Minggu kedua tidak terjual lagi, turun 10 juta lagi. Minggu ketiga tidak terjual, turun 10 juta lagi. Nah besok di minggu keempat bakal turun berapa? Atau turun 10 atau 20? Kayaknya nih bisa turun 20 juta nih bro. HDX nih lagi turun per 10 juta nih setiap minggu nih. Ini tahun 2021. Ini kalau kita lihat bumpernya nggak ada ya. Bumpernya ada di belakang nih. Ini bumpernya. Platnya masih profit ini bro. Ya. Terus yang NMR 2018 kemarin 65 juta harganya turun lagi. Ya 2000 NMR lo bro. Isuzu NMR 6 speed 71 yang 125 PS tahun 2018 harga kemarin itu 65 juta, ini turun lagi. Kemudian itu ada Hino Dutro, ya Hino Dutro itu tahun 2011 dengan harga 35 juta. Oke ya, penasaran kan? Kita lihat cek aja harganya semuanya, kondisinya seperti apa. Jangan di skip videonya, tonton terus di channel YouTube otomotif.net. Jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman. Oke. Oke, halo Mas Bro. Hari ini kita berada di Otobit. Kita cek harga. Kemarin 2 hari yang lalu kita udah update ya. Ini hari ini ada beberapa towing. Itu lagi nurunkan Suzuki pick up. Tapi yang APV loh. Ini towing. Dan kemudian yang di sebelah sini ini yang Isuzu NMR 71 yang tahun 2018 ini udah sold out bro. Terjual di angka 65 juta mau dibawa ke Semarang nih. Ini mau dibawa ke Semarang. Ya, ini karena tadi banyak kempes. Jadi didongkrak-dongkrak itu masih mau didorong sama mobil towing satunya. Jadi sold out ya yang untuk 2018 dengan harga 65 juta itu ada motor BMW bro, keren ya motornya. Oke, motor gede. Nah, ini yang mobil 2 ya, kemarin itu ini yang mobil baru banget, yang ini HDX. Nanti bakal kita kasih tahu harganya berapa, terjual di angka berapa. Sambil nanti kita ngelihat nih proses dia. Karena bannya meleset, nggak pas, jadi itu ditarik sama mobil satunya. Sambil ngelihat ini dulu ya bro. Nanti baru kita lihat mobil yang lain. Tapi kita lihat dulu lah. Nah di sini yang ada Mitsubishi Canter yang sasis HD 125 PS. Ini udah lama banget di sini loh. Tapi sampai sekarang juga belum ada harga. Dan kemarin kita update juga harga emang belum keluar. Ya, memang belum keluar. Ini tipenya sasis. Transmisi masih ori semua, bro. Mesin-mesin, pilpom, turbo masih kondisi ori. Dan ini bekas bak mati, bukan bekas dump truck. Ya, bukan bekas dump truck.
ini unitnya. Dan untuk gardannya masih ori, dan bekasnya ini kayaknya wincing juga bro, bekas tarik kayu dia. Ini bekas lubang winch, ini bekas lubang winch, itu sasis 11,5, yaitu bekas lubang winch juga. Jadi dia lari dari, diambil dari PTO, kemudian jadikan winch, kasih sling untuk tarik kayu aja ini berarti. Tapi biarpun untuk dipakai tarik kayu, sasis masih presisi kok, masih lurus. Ya, terlihat kadang kan kalau dipakai win ini bisa jadi sasis ada yang baling, ada yang ini, tapi ini masih sasis masih kondisi lurus. Ban lengkap 6, tapi ban serep enggak ada. Ban serep enggak ada. Ini tangkinya agak penyot-penyot sedikit. Saringan hawa aman, interior enggak bisa kita lihat kunci ya. Untuk bagian depan dia minusnya di bumper ya, di bumper nggak ada bumpernya memang, tapi untuk kelengkapannya spion-spion cuman cover spion sebelah kiri aja yang nggak ada, tapi spionnya lengkap, wiper, lampunya. Jadi kalau ini misalkan besok dilelang, ini modal satu ya bumper lah untuk kabin depan. Kalau belakang tergantung selera kan, mau yang dam atau bak mati, karena mungkin kalau dipakai winch untuk logging kayak gini biasanya serutnya belum keluar ya, biasanya dipakai bak mati lah. Oke, kemudian di sebelahnya ini ada Mitsubishi Canter 110 PS, tapi ini jenisnya yang engkel, dan ini sudah keluar nomor lotnya tahun 2011 ya. Cover spion, rata-rata memang Mitsubishi cover spionnya kayak gini. Kalau ada yang second di tempat lelang itu rata-rata covernya nggak ada, dimanapun rata-rata bro. Dan ini tipe box yang short, ini yang PS atau enggak kita nggak tahu. Kalau nggak dikunci kita lihat interior. Ini kemarin sempat lelang ya, dikunci bro. Ini kemarin sempat lelang di harga 155 juta itu minggu kemarin, dan tidak terjual. Ini baru kedua kali lelang, dan sekarang lelang lagi tapi harganya turun 3 juta bro. Ini harga 152 juta rupiah ya, 152 juta rupiah lelang per hari ini, dan tidak terjual juga hari ini kayaknya. Tadi saya lihat, karena saya tadi sempat ikut lelang L300 pesanan subscriber dari Medan, kalah ternyata. Kita pasang harga di penawaran di 120.500, ternyata lawan kita 122, jadi kalah 1,5 juta selisihnya ya. Oke, yang minat ini belum terjual, ini 152 juta tadi keluar harganya, tipe box ya, dan sampai saat ini belum terjual. Ini boxnya dia karoseri sumber motor, platnya B ya, plat Jakarta. Ini unitnya, boxnya tahun 2011, 152 juta tidak terjual untuk hari Kamis ini. Kemudian di sebelahnya ini ada Isuzu NMR, bannya masih baru-baru loh, 71 tahunnya, nggak tahu tahun berapa, 6 speed. Kalau mobilnya kondisi oke, okay. Ya kondisi oke, okay. NMR 71 125 PS. Ini udah bisa dibantu sama towing satunya tadi. Ya, ini belum keluar harga, itu putih itu kertas katalog kita tadi minta dari kantor. Karena ini cuaca panas, aku pakai payung bro. Ya, ini belum lelang, kita next. Ditunggu aja. Ini tahunnya kayaknya tahun segar, dan sudah pakai topi di atas seperti itu. Dan ini Ragasa belum. Nah, yang ini yang ada dua unit. Ragasa ini pintunya bisa dibuka ini. Ini Ragasa bisa dibuka pintunya nih bro. Ini sayang banget ya, interiornya masih, saya bilang masih ori sih, masih bagus. Tapi sampai saat ini belum keluar harga untuk Ragasa ini.
Oke ya, pertama kita lihat yang Mitsubishi Canter yang tipe HDX yang tahun 2021. Ini pertama lelang 300 juta, turun 29, turun 10 juta, 10 juta, 10 juta, dan tadi itu turun di harga lelang per hari ini turun di harga 260 juta. Ya. Kelengkapannya ini setiap update lengkap, cover spion aja yang untuk bumper dia nggak ada kan bumper, tapi bumper ada di belakang sini. Tuh bumper di belakang sini dan platnya masih kondisi profit. Tuh ya. Platnya masih profit. Dan ini harga dasar 260 juta dan dia terjual di angka 260.500.000. Artinya dari harga dasar dia naik 500.000. Ini tahun 2021 loh, Bro ya. 260.500.000 tahun 2021. Nih. Jadi sold out ya, terjual ini untuk HDX. Jadi minggu depan kita update itu udah enggak ada. Kita buka interiornya ya. Nih, interiornya asik mulus, Bro. Dalamannya mulus. Nah, kalau ngepasi kayak gini nih kan harga masuk banget nih, Bro. 260 juta terjual di angka 260.500. Berarti dari harga dasar naik 500.000. Ini cuman kotor aja. Tapi kalau kelengkapannya lengkap banget nih ya. Sangat lengkap banget ya untuk kelengkapannya. Door trimnya semuanya masih lengkap banget nih. Kelengkapan mesin, transmisi masih bawaan dia ori, gardan masih bawaan dia ori. Ya cuman kita lihat kayak agak kotor aja lah. Ya, lampu sebelah kanan nggak ada. Nih lampu sebelah kanan nggak ada. Udah sold out nih ya, 260.500. Goodbye. Besok update-nya udah nggak ada lagi. Ini tipe HDX 136 PS. Kemudian di sebelahnya ini yang tipe HDV, ini mobil baru, betul mobil baru, masih fresh, belum dipakai untuk kerja sama sekali, dari showroom masuk karoseri, dari karoseri masuk tempat lelang. Jadi belum dipakai sama sekali. Dan ini harga kemarin pertama keluar 400 juta, turun 10 juta, 10 juta, 10 juta per minggunya. Dan hari ini dia udah lelang juga, harganya ini di angka 360 juta. Jadi minggu kemarin sama minggu ini turun 20 juta, Bro. Tapi tidak terjual. Di angka 360 juta, unitnya ini tidak terjual. Ini mobil baru banget, belum pernah dipakai nih. Itu masih berplastik semua ya, belum pernah dipakai kerja. Sasis semua ya kayak mobil baru dari showroom ya. Cuman safety-nya udah pada dibukain nih. Ini safety-nya udah pada dibukain. Tuh, lampu stop lampnya masih lengkap. Ban serepnya semua, pokoknya masih baru nih. Masih pentil-pentil bannya masih ada semuanya. Ya, mobil baru gimana ya, seperti itulah. Oke, Bro. Kemudian, ini berarti masih besok bisa turun 10 juta, bisa di angka 350 lagi. Kemudian yang ini yang NMR71 yang tahun 2018 ini sudah terjual di angka 65 juta ini mau dibawa ke Semarang ya. Ini udah naik towing. Yang menang orang Semarang dan itu ada motor BMW. Di sebelahnya itu ada Toyota Dina belum, dan NMR ada masih 2 unit lagi. Yang ini juga belum. Oke, Mas Bro ya, itu aja update-nya. Unit Niaga yang ada di Otobit Pekanbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.